seperti mentari yang bersinar. Seperti itu kasih Bapa. Seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti, Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mampu, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasihmu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cintamu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaanmu Tuhan. Terima kasih atas cintamu.
habis kebaikan-Mu. Kasih setia-Mu selalu menyertai-ku. Kini hatiku bersyukur pada-Mu. Seperti embun pagi menyejukkan, tak pernah berhenti kemurahan-Mu. Kasih setia-Mu selalu menyertai-ku. Kini hatiku percaya pada-Mu. Yesus pegang tanganku, selalu menuntunku. Ku dijaga dalam perlindungan-Mu. Yesus pegang tanganku, selalu menjagaku. Ku dijaga bagai biji mata-Mu.
Anugerahmu cukup bagiku, by Jason Irwan. And hello, shalom morning friends. Selamat pagi dan selamat datang di renungan Anda saat teduh bersama aku Jimmy My Shalom di sini dan lagu-lagu rohani terbaik dari Impact Music. Dan tadi morning friends, lagu dari Jason Irwan, tepat perlindunganku, di medley dengan anugerahmu cukup, yang berkata di liriknya, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, kepak sayapmu yang melingkupiku. Dan aku mau berdoa bagi setiap kamu semua morning friends, bahwa anugerah Tuhan, bahwa perlindungan Tuhan selalu menyertai kita dan selalu memagari hidup kita di hari ini. Untuk memulai aktivitas kita hari ini, pagi ini, aku mau ajak kamu semua untuk sama-sama kita say thank you sama Tuhan, karena berkatnya, karena kasih setianya kita bisa hadir, kita bisa ada di hari ini. Itu semua karena berkat dan campur tangan Tuhan. Dan sebelum kita mau berdoa, aku mau sapa-sapa kamu dulu nih, yang ada di live YouTube maupun yang ada di live TikTok. Di sini di live YouTube, aku mau sapa, ada Kak Andre Tanaya. Halo, shalom Kak Andre. Ada juga Kak Andreas Nalagu. Shalom, shalom. Ada Kak Parlin Sitanggang. Ada Katri Daryumi. Halo, shalom Katri. Ada juga Kak Martinus Ginting. Ada juga Kak Nuryaman Zega. Kak Priscilla Sumarni. Halo, shalom. Welcome Kak. Ada juga Kak Pasha. Shalom, selamat pagi Kak Pasha. Coba kita mau lihat dulu nih yang ada di live TikTok. Di sini ada Kak Eva. Halo, shalom Kak Eva. Welcome saat teduh pagi hari ini. Ada juga Kak L underscore fix 641. Shalom, ada Kak BB underscore bainin 87. Ada juga Kak Cece underscore felin 1421. Halo, shalom. Selamat datang bagi setiap kamu yang hadir di pagi ini. Dan aku mau mengucapkan selamat datang, welcome bagi setiap kamu yang baru pertama kali hadir di satu pagi ini. Karena satu pagi ini selalu diadakan setiap hari Senin sampai dengan Jumat di jam 5.30 sampai dengan jam 7.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dan kiranya lagu-lagu yang diputarkan oleh Impact Music bisa menambah sukacita kamu, menambah berkat kamu, dan kita siap untuk menjadi berkat bagi banyak orang. So yuk kita sama-sama berdoa. Kita mau sama-sama say thank you sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas berkat, atas kasih setiamu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini kami bisa hadir, kami bisa bangun dengan keadaan yang baik, dengan keadaan yang penuh sukacita, dengan berkat yang baru Tuhan berikan ke dalam hidup kami. Dan sementara kami akan melanjutkan aktivitas kami Bapa, kami mau serahkan hidup kami hanya di dalam tanganmu, karena kami percaya Tuhan, kami di luar Engkau, kami tidak ada apa-apanya. Kami tidak memiliki kekuatan, tapi di kala kami bersama dan Engkau, bersandar bersama-sama dan Engkau Bapa, kami memiliki kekuatan yang baru, kami memiliki sukacita, kami memiliki kedamaian di hati kami. Kiranya Tuhan yang tuntun, Tuhan yang sertai langkah kami, berikan kami hikmat, kebijaksanaan, biarlah setiap aktivitas kami ini seturut dengan kehendak-Mu,
sesuai dengan rancangan-Mu dalam hidup kami, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan kami hati, berikan kami kasih seperti kasih-Mu, karena kami mau mengasihi keluarga kami, kami mau mengasihi teman-teman kami, sahabat kami, bahkan orang-orang sekitar kami. Bela dari diri kami terpancar kasih-Mu, Bapa. Dari diri kami terpancar berkat-Mu untuk setiap mereka. Tuhan Yesus, jauhkan kami dari mara bahaya, malapetaka, penyakit sampar, hingga maut sekalipun Tuhan. Dan proteksi hidup kami dari segala dosa-dosa yang mengintimidasi hidup kami, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan Yesus, kami mau angkat tangan kami untuk setiap morning friend semua yang dalam keadaan yang tidak enak badan, Bapa. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa darah-Mu, ada kuasa bilur-Mu yang sanggup menyembuhkan, memulihkan keadaan kami. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami dapat sembuh, kami dapat pulih, dan kami dapat beraktivitas kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur, yang percaya sama-sama katakan amin. Yes, amin. And next song, morning friends, aku mau putar lagu yang berkata, aku percaya ada mujizat, dan aku percaya bahwa Tuhan selalu berikan mujizatnya di hari ini. Dan apapun yang terjadi dalam hidup kita semua, percaya bahwa ada mujizat Tuhan yang terbuka, yang terjadi untuk hidup kita. Dan ini dia, langsung aja aku puterin lagunya, Aku Percaya Ada Mujizat, by Angel Peters, Jason Irwan, Sadis Moriker, and Sandy Nugroho. So stay tune terus sampai jam 7.30 pagi waktu Indonesia bagian barat bersama aku Jimmy Mashalom, dan lagu-lagu rohani terbaik dari Impact Music. And this is Aku Percaya Ada Mujizat. Jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya pada mujizat. Aku percaya Tuhan ku dahsyat. Aku percaya ada mujizat.
dalam setiap langkahku. Hanya kau Tuhan yang kuandalkan menghadapi semua. Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam. Ada seorang perempuan yang 12 tahun lamanya mengalami pendarahan. Sekian lamanya, dia mengerahkan segala kekuatannya untuk dapat mengalami kesembuhan. Saya dapat membayangkan, saudara, berapa banyak dia mencucurkan air mata dan hampir putus asa. Dia tidak akan pernah menyadari bahwa waktu Tuhan telah tiba baginya. Dia melangkah menghampiri Tuhan di tengah kerumunan banyak orang. Dan sebuah sentuhan telah
kita menginginkan apa yang kita doakan, Tuhan menjawabnya segera. Namun kita bisa belajar bahwa seringkali waktu Tuhan bukan waktu kita. Belajarlah untuk tetap setia dan memegang janji Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Hatiku, kau takkan biarkan aku sendiri. Kau turun tangan menolong saat aku berdoa. Aku percaya Engkau bekerja.
Ku percaya kuasamu nyata di hidupku. Ku aman bersamamu. Doa yang lahir dari iman, besar kuasanya menyelamatkan. Walau tak ada dasar untuk berharap, ku tetap percaya, ku yakin kuasamu bekerja. Kuasanya menyelamatkan. Walau tak ada dasar untuk berharap, ku tetap percaya, ku yakin kuasamu bekerja. Doa yang Halo, saya Jeremia Noah, saya anak ketujuh dari tujuh bersaudara. Saya dan kakak-kakak saya menyaksikan, melihat bagaimana mamah kami mengalami KDRT, seperti dipukuli, diseret, dijambak, sempat dicelupin ke dalam bak mandi. Dan ini terjadi selama hampir 20 tahun. Keadaan ini tuh membuat saya kecewa dengan keadaan, kecewa dengan papa. Jadi dari sejak dini, jiwa saya sudah mulai tergoncang.
dan mengakibatkan studi saya berantakan sampai-sampai saya harus beberapa kali tidak naik kelas. Keadaan itu tuh kalau saya ingat lagi, seakan-akan kami sekeluarga ada di sebuah lorong yang gelap dan yang begitu panjang, dan kami gak ngelihat titik terang di sana. Kami punya mama yang luar biasa. Di setiap keadaan ketika mama kami dipukuli, mama selalu menyuruh kami untuk berdoa. Kami semua berdoa dan tetap berdoa. Ketika mama dipukulin lagi, mama suruh kami berdoa lagi. Ketika mama kami dipukulin lagi, kami disuruh berdoa lagi. Saya jadi teringat di mana satu firman berkata, ketika Abraham, dia berharap walaupun kelihatan tidak ada sebuah harapan. Dan itu yang kami lakukan hampir selama 20 tahun, kami berdoa dan tetap berdoa. Bersyukur karena perjalanan iman seorang mama kami ada di sebelah saya. Saya dan keluarga, saya dengan istri saya bisa melayani Tuhan bersama. Kami semua dipulihkan, hati saya dan kakak-kakak saya dipulihkan. Kami bisa mengasihi papa kami dilembutkan dan papa kami diubahkan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Mungkin saudara-saudara merasa ada di sebuah lorong yang begitu gelap, begitu panjang, seakan-akan gak ada titik terangnya, kayaknya gak ada ujungnya. Tetap percaya dan tetap berdoa, karena doa yang lahir dari iman besar kuasanya. Hapus air mataku, kau kan
masih bersama aku Jemima Shalom di sini dan lagu-lagu rohani terbaik dari Informasi. Dan saat ini aku lagi puterin lagu Tuhan Hapus Air Mataku by Michael Panjaitan and Lufanda. Dan kiranya lagu ini bisa memberkati setiap kamu, bisa menambah semangat kamu. Percaya aja bahwa Tuhan yang akan hapus air mata kita dan Tuhan akan memberikan kita kemenangan demi kemenangan. And Morning Friends, Sabtu pagi ini selalu diadakan setiap hari Senin sampai dengan Jumat di jam 5.30 sampai dengan jam 7.30 pagi waktu Indonesia bagian barat. So, selamat menikmati hadirat Tuhan Morning Friends and tetap semangat, stay safe, stay healthy and always be like and strong. God bless you Morning Friends. Seorang pun di dalam hidup.
tentang kuasa doa. Doa dalam bahasa aslinya adalah lehit palel. Lehit palel. Perhatikan di sini saudara, lehit berasal dari kata lafis. Dalam bahasa Ibraninya artinya memakai baju untuk ke sebuah pesta. Kata memakai baju itu bukan berarti kita meminta atau memaksakan pikiran Tuhan menjadi pikiran kita. Tetapi kata lehit atau lafis dalam bahasa Ibrani itu artinya kita menyesuaikan diri kita dengan pikiran Tuhan. Maka itu akan lebih mudah terjadi mujizat. Seringkali kita ngotot dan memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Dan jarang sekali kita menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan yang lebih besar dari kita. Mari kita belajar percaya bahwa Tuhan memiliki jalan keluar yang dengan berbagai cara, dengan 1001 cara. Jangan ngotot pada satu hal tertentu. Satu waktu di saat Tuhan Yesus sedang mengajar 5000 orang, maka Tuhan Yesus berkata, berikan 5000 orang ini makan. Maka jawabannya dari seorang murid Yesus berkata, kami tidak punya uang. Mereka memberikan satu kondisi, tidak punya uang. Dan yang kedua mereka berkata, toko roti semua tutup. Tidak ada toko yang malam hari buka untuk memberikan makan. Yang mereka sampaikan kepada Tuhan adalah sesuatu yang terjadi dalam kehidupan mereka, real fact-nya, logikanya. Tetapi tahukah saudara, kata lehit itu adalah menyesuaikan dengan kehendak Tuhan dan membuka akan segala opportunity yang Tuhan berikan. Dan Tuhan mengambil 5 roti dan 2 ikan dari seorang anak kecil yang tidak dihitung dari bilangan 5000 orang tersebut. Dan lewat 5 roti dan 2 ikan itu memberi makan 5000 orang, sisa 12 bakul. Inilah kata lehit. Apabila kita berdoa, kita tidak memaksa Tuhan, tetapi kita menyesuaikan, membuka opportunity akan jawaban-jawaban Tuhan yang kadang sederhana sekali, tetapi itulah jawaban yang terbaik buat kita. Yang berikut kata palel, lehit palel, doa adalah lehit palel. Yang tadi lehit, yang kedua adalah palel. Palel itu artinya membayangkan. Di saat engkau berdoa, marilah kita belajar untuk membayangkan hal-hal yang baik. Alkitab menuliskan, Yusuf berkata, engkau merekarekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Tuhan merekarekakan hal yang baik terhadap hidupku. Jadi di saat kita berdoa, belajar untuk kita palel, membayangkan hal-hal yang baik. Apabila engkau sakit, bayangkanlah kalau engkau sudah sembuh. Apabila engkau kekurangan, bayangkanlah bahwa Tuhan dengan segala kemampuannya dapat memberikan engkau kecukupan. Hari ini saudara, kita belajar doa lehit palel. Tuhan Yesus memberkati. Tiada yang mustahil di matamu, doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan.
apa harga yang kau bayarkan. Ku takkan lupa untuk cinta yang kau beri. Yesus sungguh ajaib. Yeremia 33 ayat 6, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka, dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Yesaya 53 ayat 5, tetapi Yesus tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kita menjadi sembuh. Mari kita berdoa. Tuhan, pada hari ini kami berdoa bersama-sama dengan kerendahan hati Tuhan, memohon kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan setiap daripada yang saat ini mendengarkan siaran ini. Tuhan, kami percaya Engkau adalah Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Engkau berikan ketenangan, ketenangan kepada setiap yang membutuhkan kesembuhan, sehingga Roh Kudus, Roh Tuhan dapat bekerja dan memberikan kesembuhan oleh darah Tuhan Yesus. Maka segala sel-sel kita yang rusak dirubah menjadi sel-sel yang baru karena Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa memohon kesembuhan. Biarlah setiap yang lemah saat ini mendengarkan doa ini, mereka boleh bangkit kembali semangat, bangkit kembali, dan dalam nama Yesus segala penyakitmu sembuh. Segala kelemahan fisik, segala laporan-laporan yang buruk kami rubah menjadi kabar baik, kabar baik, kabar baik, kabar baik. Kesembuhan, kesembuhan, kebaikan, kesembuhan, kebaikan Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhlah. Tuhan, kami berdoa kepada Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Karena itu apa yang kami lepaskan di surga terlepas di bumi. Kami berdoa Engkau lepaskan kesembuhan, kesehatan, umur panjang pada hari ini,
bagi siapa saja yang mendengarkan siaran ini, dengarkan kabar baik dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyembuhkan saudara dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 103. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilurnya engkau sembuh. Yeremia 33 ayat 6. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka, dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Yesaya 53 ayat 5. Tetapi Yesus tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kita menjadi sembuh. 1 Petrus 2 ayat 24. Dia telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tuhan akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu, dan oleh bilur-bilurnya engkau sembuh. Matius 9 ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil atau kabar baik kerajaan surga. Dan perhatikan, saudara, Matius menuliskan waktu kabar baik kerajaan surga dikabarkan, maka ia melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba berdoa dengan kabar baik bahwa ada Tuhan Yesus yang datang memberikan bilur-bilurnya supaya kita semua sembuh. Hamba berdoa, Tuhan, terjadi kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus pada setiap tubuh yang sakit, yang sedang lemah, jiwa juga yang sedang lemah dan khawatir. Tuhan, berikan ketenangan, dan biarlah tubuh sehat, dan engkau akan bangkit kembali sehat, umur panjang, berbahagia, penuh damai sejahtera. Engkau akan sembuh, engkau akan sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 103. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilurnya engkau sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur engkau sembuh.
aku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang Ku yakin dan percaya Sanggup mengubah beban menjadi berkat Ku berjalan dengan iman ku padamu Ku dengar suara Walau kesedihan
kesedihan datang dan pergi. Selamat pagi dan selamat datang di Renungan Saat Teduh bersama aku Shalom di sini dan lagu-lagu rohani terbaik dari Impact Music. Dan saat ini tadi lagu Walau Air Mata by Helena Angelica yang diliriknya berkata, walau badai hidup datang silih berganti, musim berganti, tapi tetap percaya dan jangan khawatir, serahkan aja kepada Tuhan dan nyatakan semua itu di dalam doa. Jadi apapun yang kita serahkan kepada Tuhan, apapun yang kita bawa di dalam doa, pasti Tuhan lihat, pasti Tuhan dengar, dan Tuhan jawab tepat pada waktunya. Dan tadi di lagu dari Walau Air Mataku juga terambil salah satu firman Tuhan yang terambil di Filipi pasal 4 ayat ke-6. Aku mau baca untuk setiap kamu. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6, demikianlah firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. So, aku mau ajak kamu semua, kita mau masuk ke dalam lingkup doa. Kita percaya bahwa doa orang benar pasti besar kuasanya. So, yuk kita sama-sama berdoa.
Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas berkat, atas kasih setiamu di dalam hidup kami Bapa. Kami bersyukur di pagi hari ini kami bersatu hati di dalam doa. Karena kami percaya di dalam doa ada kuasa untuk memberkati hidup kami, bahkan orang-orang sekitar kami. Di dalam doa ada kuasa untuk menyembuhkan kami yang sakit. Di dalam doa ada kuasa untuk membuka setiap jalan-jalan yang tertutup. Pada pagi ini Tuhan, kami menyerahkan kekhawatiran kami, pergumulan kami hanya di dalam tangan Kau dan hanya ada di dalam doa. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk setiap keluarga yang hadir di pagi hari ini. Kami berdoa untuk setiap suami-suami menjadi kepala keluarga yang baik, menjadi imam yang baik. Tuhan berkati setiap buah pekerjaan tangannya berlimpah-limpah. Kami berdoa bagi setiap istri-istri yang ada di pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Tuhan berikan kesabaran, Tuhan berikan kekuatan, dan Tuhan jadikan tiang doa bagi keluarga. Tuhan berkati setiap anak-anakmu Tuhan, kiranya Tuhan berikan hikmat, marifat, serta taat kepada orang tua dan takut akan Engkau Bapa. Tuhan yang pegang kendali hidup kami, Tuhan yang pegang kendali keluarga kami, oma opa kami, orang tua kami, saudara kami, sahabat kami, dimanapun mereka berada, kami percaya, kami yakin Tuhan yang berotoritas akan hidup setiap mereka. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang berkati mereka berlimpah-limpah. Kami berdoa Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi setiap morning friend semua yang sedang mengalami kelemahan tubuh Bapa. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kuasa darah-Mu, ada kuasa bilur-Mu yang sanggup menyembuhkan, memulihkan hidup kami. Kami dapat sembuh, kami dapat beraktivitas kembali, dan kami percaya Tuhan ada kuasa Roh Kudus yang menjamah setiap kelemahan tubuh kami dan menggantinya menjadi sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kami menerima kesembuhan yang Tuhan berikan. Kami berdoa bagi setiap morning friend semua Tuhan yang sedang mengalami masalah finansial. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau Jehovah Jireh, Tuhan yang sanggup menyediakan, Tuhan yang sanggup mencukupkan setiap kebutuhan kami, bahkan piring dan gelas kami di rumah tidak pernah berkekurangan. Karena Tuhan berikan kami berlimpah-limpah bagaikan susu dan madu. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu selalu lebih daripada cukup untuk kami. Dan kami berdoa bagi setiap morning friend semua yang sedang dalam masalah pekerjaannya Tuhan, dalam perusahaannya, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tepat pada waktunya Tuhan pasti berikan yang terbaik. Kami Tuhan bentuk untuk menjadi kepala dan bukan ekor. Hidup kami selalu naik dan bukan turun. Tuhan berkati setiap morning friend semua yang sedang mencari pekerjaan. Kami percaya pintu-pintu yang tertutup Tuhan bukakan, jalan-jalan yang tertutup Tuhan bukakan, setiap tingkap-tingkap langit Tuhan bukakan untuk setiap mereka yang sedang mencari pekerjaan. Kiranya tepat pada waktunya Tuhan berikan pekerjaan yang baik dengan penghasilan yang terbaik dan lingkungan yang terbaik. Kami berdoa Tuhan bagi setiap morning friend semua yang sedang menjual setiap asetnya Bapa. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kirimkan, Tuhan berikan pembeli yang baik dengan harga yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa bagi setiap anak-anakmu yang masih menempuh pendidikan Bapa, yang SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Kami percaya Tuhan berikan kami hikmat, marifat, kepintaran, kecerdasan bagi setiap kami agar kami mampu untuk mengerti pembelajaran yang disampaikan oleh guru kami, oleh dosen kami. Dan kami percaya Tuhan, kami anak-anakmu boleh menjadi pemenang. Kami anak-anakmu boleh menjadi kepala dan bukan ekor. Kami anak-anakmu boleh menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Tuhan berikan hikmat, marifat bagi setiap mereka yang sedang menyelesaikan tugas skripsi, tugas proposal, tugas PI, tugas yang akan dilakukannya Bapa, UTBK, UN, atau apapun itu Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami anak-anakmu Tuhan boleh lulus tepat pada waktunya, bahkan bisa lebih cepat lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Inilah doa kami Bapa, yang memasrahkan hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang menjawab, dan kami yakin dan percaya Tuhan berikan tepat pada waktunya. Hanya dalam nama-Mu kami mau sempurnakan doa kami dengan doa telah Tuhan Yesus ajarkan kepada setiap kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, inilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Yes, amin. Aku percaya ada jalannya Tuhan yang pasti Tuhan berikan untuk setiap pergumulan kita. Apapun proses yang kita lalui saat ini, Tuhan lihat
dan Tuhan akan memberikannya lebih lagi. Kemenangan demi kemenangan Tuhan pasti janjikan. And next song, aku mau puterin lagu yang dinyanyikan oleh Grizia, yaitu Ada Jalannya Tuhan. So stay tune terus sampai jam 7.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Bersama aku Jamie Mashalom di sini dan lagu-lagu rohani terbaik dari Impact Music. And this is Ada Jalannya Tuhan by Grizia. Ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai-Mu dalam kebencian
Jadikanlah aku pembawa cinta kasih dalam penghinaan. Jadikanlah aku pembawa pengampunan dalam perselisihan. Jadikanlah aku pembawa kerukunan. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai-Mu. Dengar doaku dalam kesesatan. Jadikanlah aku pembawa kebenaran. Ini pintaku dalam kebimbangan. Jadikanlah aku pembawa kepastian dalam kesedihan. Jadikanlah aku pembawa sukacita. Tuhan, kuatkanlah kami untuk mampu memahami lebih daripada kami dipahami. Mampu menghibur lebih daripada dihibur, untuk mengasihi lebih daripada kami dikasihi. Kami
Tuhan adalah tempat perlindunganku. Kepada kedahsyatan malam kami tidak akan pernah takut. Kepada panah yang terbang di waktu siang kami tidak akan pernah takut. Sebab hati kami melekat kepadamu. Kau Tuhan tempat perlindunganku, kubu pertahanan yang ku percaya. Dengan sayapmu kau naungiku, ku takkan takut, ku takkan goyah karenamu.
hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kau menjawab dengan cara yang heran. Ku letakkan imanku seturut kehendakmu. Kau berdaulat atas hidupku. Sekalipun pohon ara tak menghasilkan, sekalipun tak ada yang dapat disimpan, namun hatiku percaya kau tetap Allah di hidupku. Ku mau tetap bernyanyi, ku memilih memujimu. Hanya Tuhanlah perlindunganku. Ku hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kau menjawab dengan cara yang heran. Kuletakkan imanku kehendakmu.
Yes, hello morning friends, selamat pagi dan selamat datang di ruangan saat teduh bersama aku Jimmy Mashalom di sini dan lagu-lagu rohani terbaik dari Impact Music. Dan yep, gak kerasa nih morning friends, sudah hampir 2 jam aku menemani setiap kamu dari jam 5.30 sampai dengan hampir jam 7.30 nih. Dan untuk menutup jumpa kita hari ini, aku mau tutup aja dengan lagu yang benar-benar membuat kita suka cita, yaitu This Is Christmas yang dibawakan oleh Melita Sidabutar, Valerie Pola, Winnie Jessica, Adrian Takendare, and Jason Irwan. Dan kiranya lagu ini kita bisa merasakan yang akan datang nih, yaitu Natal. Dan kiranya kamu sama-sama diberkati oleh lagu yang diputarkan oleh Back Music. Dan aku mau ajak kamu semua untuk kita sama-sama menjadi berkat bagi banyak orang. Dan besok kita akan hari Senin bertemu lagi di jam yang sama, di tempat yang sama, di jam 5.30 sampai dengan jam 7.30 pagi waktu Indonesia bagian barat, bersama aku Shalom di sini dan lagu-lagu rohani terbaik dari Impact Music. So stay safe, stay healthy, and always be like and strong. God bless you morning friends, and bye-bye, see you Senin nanti. God bless you, semangat.